penetapan saudara M sebagai tersangka tentunya melalui proses gelar perkara. Dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 April 2021. Kemudian pada tanggal 27 April 2021 kemarin dikeluarkan surat perintah penangkapan. Terkait dengan berita surat perintah penahanan, kami tegaskan penyidik Densus belum mengeluarkan surat perintah penahanan karena yang bersangkutan masih dalam proses penangkapan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.